Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Lin Ati. Okey, hari ni aku nak tunjuk aku punya mesin basuh media 7 kilo automatic ni. Aku punya mesin basuh ni ayak tak mau masuk lah. Aku suspek yang ni lah sebab ayak tak mau masuk kan. Semua boleh on pun semua boleh. Motor dia jalan tapi ayak je tak mau masuk. So jom aku tunjuk pasal yang boleh jadi ayak tak masuk ni. Dan pasal aku beli yang ni tapi tak solve problem. Okey, jom layak intro. Okey, jangan lupa subscribe lah. Subscribe. Jangan tak subscribe. Okey, ni apa drain switch ke drain port dah. Tapi lepas aku on, aku tekan start lah. Lepas start, mesin basuh akan putar dulu untuk check kita punya load. Dan switch ni function lah sebab dia tarik kan untuk drain ayak. Tapi ayak tak ada lah, dia nak drain. Jadi pas lah benda ni function lah, dan masih elok lagi. So kita pinek. Okey, ni aku punya panel. Aku suspect panel ni pula lah. Aku tak kerti trik-trik ni lah macam mana nak check pakai panel sendiri je. Tapi disebabkan oleh mak aku pun ada mesin basuh yang sama, so aku check dekat mesin basuh mak aku lah. So lepas aku swap aku punya panel, aku test dekat mesin basuh mak aku ni. Rupa-rupanya panel ni tak ada masalah. Dia boleh drain ayak macam biasa. Ni aku punya mesin basuh mak aku. Dia punya motor sama elok lagi, bunyi senyap. Aku punya motor ke dia punya mechanical dia bunyi bising lah. So lagi boleh guna, kita guna. So dekat ni punya video, aku punya panel masih lagi berfungsi. Jimat aku punya duit, so aku tak beli panel. Aku carilah benda lain pula. Okey, lepas aku beli inlet valve ni, rupanya bukan masalah dia. Aku dah test dah, sama juga tak keluar ayak. So ni yang lama punya water sensor. Ni aku punya panel pun aku dah test dekat rumah mak aku, masih berfungsi. Okey, ni aku punya water sensor yang baru punya, sekali dengan tube aku beli. Aku pasang baru. Ni yang lama punya. So lepas aku pasang water level sensor ni, aku test. Inilah hasil dia. Okey, jom kita on switch dulu. Lepas tu kita on apa dekat panel ni. Lepas tu ni button start lah. Tapi tak nampak lah sebab dekat panel ni kan, nampak agak-agak je lah kan. Okey, ni nak check quantity baju dekat dalam mesin kita. Dia pusing dulu lah. Jadi lepas dia pusing tu, dia akan decide berapa banyak ayak dia akan keluar. Okey, ni maksudnya aku punya mesin basuh dah function dah. Aku tukar water level sensor saja. Okey, terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.